Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Atillatu wujubil fatihati ma'al basmalah Utawi iki iku dalil dalile Wajib fatihah disertai basmalah Fis salati ing dalam salat fil jahriyah di ing dalam sholat jahriyah maghrib isya subuh jahron mocone basmalah kelawan jahr banter wa fis sirriyati lan ing dalam sholat kang bangsa sirri duhur asar bismillah mocone bismillah sirron kelawan sirri an nu'aim dan riwayatake saking no nu'aim Al Mujmir radhiyallahu anhu. Ik anak Ibni Kurang Ibni, nulis e kurang ya. An Nuaim Ibnil Mujmir. Qala mengucap si Nuaim. Sholaitu solat sopo ingsun. Khalfa Abi Hurairah ing dalam sakmburi ini Abi Hurairah makmum radhiyallahu anhu faqara'a banjur maca sopo Abi Hurairah maca apa bismillahirrahmanirrahim summa qara'a banjur maca sopo Abu Hurairah maca alhamdulillahirabbil alamin sak terusi sume nyekul panjur dawuh sapa Abu Hurairah oleh dawuh waladhi nafsi demi Allah kang utawi awak ingsun iku biadi ana ing tangan kuasane Allah inni sutuhne ingsun Abi Hurairah Ikulah la hukum la asbah hukum. Iki dene luweh mirip-mirip pi -mirip kabeh. Apane sing mirip salatan oleh salat. Mirip karo sapa? Bi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Dia bersumpah, "Sayalah sahabat yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Ternyata yang paling mirip dengan Rasulullah itu make bas malah dibaca jahar. Rawawus <tuh> nyeriwayatakehu in hadis an nasa'iyu imam an-nasa'i. Teko kitab bulughul maram. Berikutnya An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anahu setuhuni Anas. Ikusu suila ditakoni sapa Anas. An qiraati Rasulillah tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuliku maca wa Fatihah biye, Faqala banjur ngucap sopo anas Kanat usono Opo kiro atuhu Olai moco kanjeng nabi Kanan ono opo kiro Wacanane kanjeng nabi Ono iku maddan dawa dowo Bismillahirrahmanirrahim Dowo Summa qara'a banjur Mojo sopo anas menirukan bacaannya rasul menirukan bacaannya rasulullah pilek Mojo? pilek Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirrabbilanamin terus Ar-Rahmanirrahim Manik yaumiddin Pakai basmalah ya Akhrajawud ngeriwayatake Uh, hu ing iki-iki hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa qala dawuh sapa ad-Daraqutni Imam ad-Daraqutni isnaduhu sahih utawi sanat periwayatan hadis ini iku sahihun sahih iki terketik enggak sengaja ngisori dicorek enggak perlu itu ya. Hadis ini kita ambil dari kitab Riyadus Salihin, bab tentang ilul Qur'an. Wis megang kemaluan membatalkan wu, wudhu. Beberapa ustadz di luar NU NO mengatakan tidak batal. Butlanul wudhu Masjid zakari awil kubuli awid tuburi utawi iki iku tentang batalnya wuduk, kelawan nyekel zakar awil kubuli utawa nyekel kubul awit duburi utawa nyekel dubur anus rawawus ngeriwayatake sopa alham satu perawi lima wasahaha dan menyatakan sahih hu in hadis sapa turmuziyu imam turmuzi an busroh dan riwayatake saking busroh binti safwan Anak sing bin apa? Apah binti? Hah? Sing buku lawas apa? Sing lawas? Ana sing bin mena. Ana. Apah binti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anna nabiy setuhne kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuk lawus dawuh sapa nabi? Ilek dawuh man massa zakarahu fala yusolli, hatta yatawaddaa man utawi sapa wonge iku masanekel sapa man zakarahu ing zakare man mongko aja salat sapa hatta yatawaddaa sahingga wudu sapa Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalem suwi jining riwayat Lin nasai kadui imam nasai Juz satu halaman 100 Wa yatawadda'u hendaklah orang berwudu Min masjid zakari krono nyekel zakar Di sini enggak disebut zakari dewe pokok zakar bisa zakar sendiri, bisa zakar orang lain. Ibu-ibu ini senengane senengannya nyekel zakari wong liya. Lek pas ngedusi anak yang nuwi. Lek saman mikirnya jeru-jeru. Lek ngedusi anaknya gelem gak gelem melihat dicekel. Lek. Bayasmalu mencakup apa kalimat maszul zakar nyekal zakar mencakup zakara nafsihi eng zakare awake dhewe wa zakaro ghairihi lan zakare wong liya aja terus berpikir bataliku lek zakare cewek lek zakar wong liya ora ya padha padha batale Wa inda ibni Majah kasebut ing dalam riwayat ibnu Majah nomor 480 siji an ummi Habibata radhiyallahu anha man utawi sapa wonge iku massa demek sapa man nyekel farjahu ing farjini farji itu barang sing lubang milik perempuan depan belakang namanya farji semuanya membatalkan wu, wudu fal mongko wudu osopo wong lubang itu apa lubang depan namanya farji lubang belakang namanya lubang depan kubul lubang belakang namanya dubur fayas malu duduk fayas mulu ya fayas malu kalau yasmulu itu sama layas mulu sumul maknanya universal ya kalau mencakup ihtawa yahtawi bahasa Arabnya syamala yasmalu yasmalu mencakup opolafat farju mencakup adzakaro ing zakar ing wong lanang wal, wal ungsalan wadon kama yasmalu kaya oleh mencakup mencakup al kubula ing kubul wa tubur wa antal qibni ali radhiyallahu anhu kala, kala ngucap soporo julun suwicine ne masastu zakari masastu ingsun demek kanjeng nabi zakari ing zakar kula kula niku salat-salat moro gatel manuk kula terus tak Demek, napa batal ngoten niku au qala utawa ngucap si rajul ar-rajulu yamassu zakarahu fi shalat wonten tiyang iku yamassun demek sapa rajul zakarahu ing zakare rajul fi sholati ing dalam sholat pertanyaan a'alaihi alwudu Aalaihi opoto iku wajib atas rojul sing demek zakari alwudu wudu wudu faqala mongko dawuh sapa an nabiyyu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piye dawuh la ora le makane ana wong di luar NU ngarani nyakal manuk enggak mbatalne wudu sebab nabi jawab ora Kenapa? In nama krono angin pesdini huwa mengkono mengkono zakar iku bid'atun bagian mingka dari dirimu juga zakar itu kan bagian dari dirimu nek sampean ndelek ken demek ken tol demek pupu ora ora batal nek ngono demek zakar yo ora batal wong sama-sama bagian dari apa kirimu Akhra Jawaus nyeritake hu ing hadis sapa al khamsatu lima perawi wa sahahahu ibnu hibban waqala ibnu madini huwa utawi iki-iki hadis iku ahsan luweh bagus dari sisi makna luweh bagus min hadis busroh tinimbang hadis riwayat busroh yang menyatakan batal maulo bulugul marom terus piye kok ana no dua riwayat kontra diksi saling bertentangan jawabnya yang bawah ini Wa'an an busroh binti safwan radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh man utawi sapa wonge ikummasan demek sapa man zakarahu ing zakare man fal yatawaddo mongko ing hadis sapa al khamsatu lima perawi wa dan menyatakan sahih hu ing iki-iki hadis sapa at-tirmuzi imam tirmuzi wa ibnu hibban Wa qala al-Bukhari, nah ini mas, konklusi ini, fonis akhir ini, huwa as-sohhu syai'in fi hadhal bab. Huwa utawi iki-iki hadis yang menyatakan batal dong, kon wudu ya, iku as hadis kang paling sohi luweh sohi sohi hadis fi hadhal bab ing dalam bab ini. Bab apa? Bab apa? bab tentang memegang kema, kemaluan. Wis, jorami, hadis yang paling sohih memerintahkan wudhu kalau memegang kemaluan. Puluhul marom halaman 17. Kunut subuh. An Muhammad ibn Sirin, Kala ngucap si Muhammad bin Sirin. Kultu matur sopa ingsun. Li Anas maring Anas bin Malik. Hal konata opoto moco kunut. Sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sholati subhi ing dalam solat subuh. Kala mengucap si Anas. Naam yo, Kapan mau kunut Bak dar ruku, sakuse tangi sangking, ruku yasiron sebentar. Maksudnya, iktidal sebentar, terus segera membaca kunut. Yasiron itu lafat keterangan dari iktidalnya, bukan keterangan dari kunutnya. Jadi, jodoh terjemah, nabi kunut sebentar, jom Nabi iktidal sebentar Tersegera baca kunut. Rawah nyerita akihu ing hadis Sopo muslimun imam muslim Fi sahihihi ing dalam kitab sahihnya Imam muslim juz 1 Halaman 272 Hadis serupa Riwayat imam Bukhari Nomor indek 1001. Berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu anna an nabiyya sallallahu alaihi wasallama qanata syahrun setune kanjeng nabi ku kunut sak wulan tapi duduk kunut subuh ini kunut karena guru-guru ngaji dibunuh dirampok oleh suku Ri'lin Dakwan Usaiyah. Lalu merespon mereka, Nabi melaknati mereka yang membunuh guru-guru ngaji. Ini kunut karena ada insiden, ya namanya kunut nazi, nazilah. Kalau kunut subuh ada insiden apa enggak jalan. Kalau yang begini ada insiden baru kita ku, kunut melaknati mereka yang merusak Islam itu. Nah, beberapa orang di luar NU NO tidak mau kunut. Alasannya nabi kunut hanya satu bulan. Lah NU NO kok kunut terus-terusan? Jawabnya NU NO, kalau kunut subuh nggak dibatasi waktu. Kalau kunut karena musibah insiden ya berdasarkan situ situasi. Sekiranya sudah meredah, ya sudah. Nanti ada musibah lagi kunut lagi, mereda, leren. Seperti kanjeng nabi, jangan dicampur-campur, kunut subuh menafikan kunut nazilah, kunut nazilah menafikan kunut subuh. ojo mas, wong dewe dewe-dewe paham ya? karena tak kunut sopo nabi, syahron eng dalam sak bulan sopo ruku <sukses> sak ya? ruku sopo nabi, ya? sopo nabi, nabi, ala ahya'in atas suku-suku minal Arab dari sukunya kaum Badui. Kadang sekarang pokok Arab dianggap anak putune Nabi. Padahal biar Arab itu kanjeng Nabi. Saya repot, pokok Arab anak putune Nabi. Malah repotnya, malah diskri, diskriminasi. Sumatarokahu banjur ninggalake sopo nabi hu engkunut yang isinya melaknati suku-suku tadi. Suku apa? Ri'alin, ri'alin zakwan usayyah. Ri'alin zakwan Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati imam Bukhari Muslim. Wa an Sa'ad bin Tariq Asy-Syuja'i radhiyallahu anhu qala Qultu matur sapa ingsun Matur li abi maring bapak ingsun katanya Sa'ad Pak Pak ya abati wahai bapakku sayang innaka setuhune panjenengan iku qad sholaita teman-teman wa sholat panjenengan khalfa Rasulillah eng dalam sakbur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Bapak itu kan pernah makmum kepada Nabi dan khulafa ur Rasidin. Pertanyaan Pak, afakanu yaqnutuna fil fajri? opoto Nabi dan khulafa ur Rasidin padha maca kunut ing dalam salat subuh Allah ngucap si bapaknya, Ay bunayya, hai anakku, muhdasun, ay huwa muhdas. Kunut, utawi kunut iku muhdasun, barang baru yang diada-adakan. Aslinya tidak ada, lalu mengada-ada, namanya bin, bin A. Makanya beberapa ustadz enggak mau kunut, pegangannya hadis ini. Rawa nyerita akehu ing hadis Sopo alham satu lima perawi Illa abu Dawud kecuali si Imam Abu Dawud Tapi Wafi riwayatin fil majemuk eng dalam suwi riwayat kitab majemuk Nawawi Juz 3 halaman 495 Atau kalau cetakan yang tulisannya cilik-cilik halaman 482, sama saja. Hadisnya di 482 atau 495. Itu ayahnya bukan menjawab Aibunayya muhdas, tapi jawab dari ayahnya Ibunaya fahadis. Jadi dua kitab lafadnya B, beda. Kalau bulughul maram ya, muhdas. Hai anakku, kunut subuh itu bid bin a. Kalau di kitab majemuk, ibu naya fahadis. Yahya, sampean pernah makmum pada Nabi dan Khulafa Ur Rosidin. Apa mereka semua baca kunut subuh? Jawab ayahnya, iya. Ya. iya, naam. Hunaya hai anakku. Krono nabi dan khulaf orosidin mojo kunut nak. Fahadis mongko nyeritakno. Ceritakno nang wongakeh. Bahwa nabi itu kalau subuh baca kunut juga para khulafa ur rasidin. Mana yang dipakai? Dua-duanya enggak dipakai. Satu sanat, Lafatnya beda, bertentu. Bertentangan Yang gak dipakai Yang bulughul marom gak dipakai Yang dimajemuk gak dipakai Sama-sama gugur karena kontra Kontradiksi Dengan sanat yang sama Dan kalau itu Gak dipakai Kembali yang dipakai yang atas Riwayat Imam Bukhari Muslim Bawakan di Nabi sholat subuh Bacaku nut setelah Bangun dari ruko. Paham ya? Dalilul isyarati bil musabbiha. Utawi iki iku dalile njuting. Bukan menggerak-gerakkan ya. Juting cukup asyhadu alla ilaha illallah. Juting. Bil musabbihati kelawan jari telunjuk. Juting kemana? mana? Ilal qiblati ke arah qiblat. Ainda tasahudi naliko mojo tashahud, wa adami tahrikiha lan ora usah ngubah-ngubah hake Triji. Ani bin Omar, radhiyallahu anhu ma, radhiyamu kamu kongridoni sopo Allahu Allah, anhu ma sangkeng Umar lan ibni Umar An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikukana ono sopo Rasul, idakoh ada nali lungguh sopo Rasul fit tasahuti ing dalam tasahud wa doa mongko nyeleh sopo rasul nyeleh yadahul yusro ing tangane kang kiwo diseleh neng di ala rukbatayhi di atas kedua lututnya al niku oh ngene wa nyeleh yadahul yusro ing atas tangan kiwo nyeleh tangan kiwa ala rukbatihi bukan rukbatayi ya ka ono yake ala rukbatihi disaleh ngatasen dengkule nabi al yusra kang kiwa wa sopo nabi ya tahul yumna ing tangani nabi kang tengen disaleh ala rukbatihi bukan rukbatayi ing ngatasen dengkule nabi Al-yumna kang tengen telon Wa aku jalan bundeli sopo nabi Bundeli salasan wa khamsin Eng ongko seketelu Iya, yeah. deloen gini uh. Eki bundeli ongko onko limo Terus iki hmm. hmm. Ongko tel Telu. Jadi Nabi itu kalau takhiyat kai isyarat jadi ongko seket saat tasahud asyhadu alla ilaha illallah Leng. paham ya jadi loro kalau di Muhammadiyah dari awal at-tahiyat langsung ini Muhammadiyah juga beda ada Muhammad yang ini ada Muhammad yang ini ini ya, tapi yang beda dengan NU ini ini podo hanya bedanya mereka dari awal at-tahiyat langsung ini. Kalau dari awal langsung ini, mereka belum mengamalkan hadis ini. Apa? Di samping juting, sebelum juting itu gawe ongko seket telu. Mesti ini ngene ya. Baru nanti pas syahadat, Illallah. Ya mereka enggak salah, tapi durung, durung ngelakoni hadis yang satunya. Wa asyarolan juting sopo nabi Bis kelawan jari telunjuk Juting itu bukan ngubah-ngubah nih Lain juting lain ngubah Ngubah nih beda Juz 1 halaman 408 Wa fi riwayatin Lan ing dalam suwi riwayat fi sahih muslim Yang dalam sahih muslim sama juz satu halaman 408 an ali bin abdurrahman al muawi annahu satuhuni ali iku kala ngucap roani ningali ingsun Sopo abdullah ibnu ya ibnu umar radhiyallahu anhumah Wa ana halih utawi ingsun iku akbasu bermain-main dolanan sapa ingsun pil hasa kelawan krikil, fi sholati ing sholat iku bocah cilik sholat-sholat sawat-sawatan -sholat, Krikil dilihat oleh Abdullah bin Umar disenani le lek sholat ojo ngono le falamman sarafa tatkala ne wes rampung, wes rampung sholat, naha mongko ngelarang nyeneni, sopo Abdullah bin Umar ni eng ingsun sun, dawuh si ibnu Umar, isna lakukan olehmu, kamakana sebagaimana telah ada, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku yasnau agawe sopo Rasul lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Piye. Fakultu matur engsun wa kaifa kana ka yasna wa kaifa iku kepriye atau wa kaifa halih kepriye kana ono sopa Rasul iku u agawe sopa Rasul kala ngucap Ibn Umar kana ka ono sopa Rasul Idza talasan ala kalungguh tahiyat sopo rasul fi salati ing dalam salat wada among ka nyeleh sapa rasul kafahul yumna ing epe-epe rasul kang tengen diseleh ning ndi ala fakhidhil yumna ing atase pupuni nabi kang tengen waqabatan gegem sopo nabi aso bi'ahu ing piro-piro drijine -piro nabi kullaha sekabiani le, ngegem disi saat syahadat njuding, wa asaron njuding sopo nabi bi'asbu'ihi kelawan drijine nabi alati talil ibham drijikang sandinge jempolan njuding nengdi ilal qiblati maring arah qiblat lek njenju teng kiblat ora diubah-ubahne. Lek diubah-ubahne rasidho nunjuk keblatnya. golek kiblat jenenge. Wa wado'alannya le hmm. sapa nabi? Kafahu ing FPFPE e nabi, al-yusra kang kiwa. Diselehne ing ndi? Ala fakhizhil yusra ing atase pupune nabi kang kiwa. wal isharatu utawi riwayat juting perintah juting iku lata dulu ora nuduhake opo isharat ala tahrik ngubah ngubah nih. riwayat yang nabi sekedar juting itu menafikan pendapat yang katanya diri di ubah-ubah nih lek di ubah, -ubah nih, nih rasidoh juting ya Nanti mbak-mbak sing wis siap rapi. Lego. Hmm. Kok iso ngene iki piye? Ya? Lera ra sido Sing ndi? Lah kuwi Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya? Eh, uh, beberapa perempuan di luar NU mbak, tak kandani itu kalau sujud tangannya mentantang ke wong lanang hmm. e, di masjid ini kalau teraweh kan masjid umum siapapun teraweh di sini kadang umi bukaji bian kadang jejer dengan perempuan di luar NU melihat sendiri sujudnya ini Nek perempuan musliman NU NO, santri NU NO, ini ya Mbak Mbak Melo NU NO, ya ini Nek wong lanang ini apa wong lanang paling ngesai duwe ngesai korek Masing ini gak kira logur ya Nggon entok kadang isa kentang, isa tomat. Yen engga ati iso lukur. Dalil an salat al utawi iki iku dalil seterune salate wong wadon. iku tahtalifu beda opo salatul mar'ah beda min salati rajul saking salate wong lanang ya ora padha ya endi dalile annahu setu jeneng nabi sallallahu alaihi wasallam iku maro lewat sapa nabi alam ra'ata ini ketemu wong wadon loro Nabi pas melaku-melaku, weruh wong wadon. tu soliani kang sopo imro'ataini. ini. Kan Solat dadak ruku e sujud di tangane metan metan tang. banjur dawuh sopo nabi bu bu. Ila jika anda berdua lagi sujud. Fadumma mongko gabungkanlah. Pak Udollahmi sebagian daging ini mas daging daging tempel no Kong -kong gabung nih terus orang jentit ngelendong ilal arti condong ke lantai ini cara sujudnya perempuan ngene terus ngelen ngelendong ke lantai paham Ngomu arani mau urui kayak ngelanang kenapa harus begitu fa innal marata krono setuhune wong wadon iku laisat Ora ono sopo wong wadon. Ora ono karo juli kaya wong lanang. Wong wadon iki ora kaya wong lanang fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono su su sujud riwayat Imam Bari Paham? Berikutnya yang di apa? Dilarang oleh gerakan golongan di luar NU. NO, Enggak tahu sekarang kalau dulu eh, teman-teman Muhammadiyah, IMM, HMI biasanya enggak gelem wiritan dibaca ker, keras. NU NO wiritan dibaca keras. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala ngucap sopo Ibnu Abbas. innarafa asauti bizikri sato nem banterake swara kelawan wausan zikir artinya zikir dengan suara ker, keras kapan hinayan sarifu nalikone padha bubar Sopo annasu manungso manungsa minal maktubah bubar dari salat fardu jenenge apa Hei, zikir dibaca keras ketika bubar sholat fardu. Jadi apa? Wiri, wirid dan tradisi wiridan itu, iku, iku karena ono apa rof karena was ono apa rof Ono ala ahdin Nabi di zaman pemerintahan kanjeng Nabi sallallahu alaihi Masalah. Berarti sejak zaman Nabi itu? Berwirit dibaca ker, keras. Lah kok saiki malih dituduh bid bid Ya. Maka nilai nang kampus iku sing dimeloki ya Matan unai pakar nusa KMNU ya atau PM 11 salah minimal. jangan yang lain-lain. Ben podo, Dokter ini ben podo dengan Nahdlatul Ulama. Lah NU -NO, mendasarkan doktrinnya ya ini kepada hadis-hadis sahih -hadis kayak begini. Enggak ngawur ya. Rawasni riwayatahu ing hadis. Sob Al-Bukhariyu Imam Bukhari Juz 2 halaman 324 diambil dari kitab Fathul Bari. Wa muslimun imam muslim Juz 1 410. Dalilu aktil aurat utawi iki iku dalil ngitung wirid diitung bisubha kelawan tasbih. Ini ini oleh golongan di luar NU NO, dianggap bid'ah. Enggak ada dalilnya. Kalaupun sunnah bukan sunnah Rasul kata mereka. Ini sunnahnya biksu. <silence> Karena yang kemana-mana kalungan tasbih, yang kemana-mana kalungan tasbih itu big, biksu. Bukan sunnah Rasul, bukan ajaran Islam. Apa iya? Wakanalan ono, Wakanalan kana ono iku li abi hurairah milik abi hurairah radhiyallahu anhu khaitun benang bolah fihi iku ing dalam mengko-mengko benang alfu uqdatin ana seribu untayan, 1000 opile kete bendolan Nek, nah, eh, sak jempolan sikil pentolan. Nek, nah, eh, cilik-cilik jenengnya. Nek, eh, sak mene-mene ini -mene jenengnya Nek, nah, sak mene-mene kebaksu ini pentolan. Nek, nah, sak, sak pucuknya jendian ini jenengnya pendolan. angel di bahasa ini. <silence> nabi kun duwe bola gawe rentengi seribu butiran. Ya, kok Nabi si Abu Hurairah. Dia enggak sare-sare sebelum baca tasbih sak puteran. Berarti seribu kali baca tasbeh baru tidur. Itulah dalil bahwa sahabat pun punya ban, barang yang namanya tas tasbeh. Bolah gaing rentengi seribu butiran. Ya, kalau iki mekur telung puluh telung mau bin, ah. Iki sangang puluh sangga bawit, ah. <tuh> milik abu -hira roh, gak lagi sangang puluh mas. Saya super, super Bid'ah Emang kok no bit ah no sahabat kono cek kualat pisan. Wong hmm. sahabat kok diarani Bid'ah ah. Khaitun bola fihi iku ing dalam mengkono-mengkono bola alfu uktatin ana sewu butiran. Falayanamu ora turu-turu si Abu Hurairah hatta yusabbihah hingga moco tasbih sopo abu hurairah bihi kelawan mengkono menggunu alfu uqdah rawa nyerita, nyerita akehu yang hadis sopo abu nu'aim fil hilyah yang dalam kitab hilyah juz 1 halaman 2 8 3 wahuwa hasan utawi iki iku hadis kang hasan bukan hadis do Do'if. Jelas ya? mbak-mbak, kutu tetap NU NO, ya. Tato oleh Bucu sing NU, NO, sing setia, sing ganteng, sing alim. Yo senajan sukih rapopo. Suge ora kudu ket rabi wis ora. Rabi ora kudu su kape wong telui. Saya bian rabi model model persebaya kape wis. <laughs> bonek kape. Almarhum ke murtadah mentakoni budaya lek bonek ya. Bonek Bonek kape bondo nekat sing lumayan mapan nih apa warsito karena wis dosen dosen di Unisma kita kita ibu nek kalaupun dosen dosen LB gajinya dulu tujuh puluh ribu nah nguniku mas rapi wis Bismillah tawakal tu Alhamdulillah diparingi cukup iso buka pondok nang di mbah. Alhamd. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Ya. Di mau. Alaman biro. Tafsir. Bolong bolong -bulu biro. Lima Fadhah Abbas Syafi'i Kok rapat dong?